teman-teman, saat ini saya lagi di area mil 37. Kalau teman-teman kamu tahu, ini orang biasa bilang kali kabur atau tempat para pendulang emas tradisional. Jadi area ini masih masuk wilayah kerja PT Freeport Indonesia, teman-teman. Tapi di sini saya tidak mau cerita ke kamu semua bagaimana para pendulang mencari dan mengumpulkan emas gitu. Tapi di sini saya mau cerita ke kamu semua bagaimana derasnya arus di kali kabur dan bagaimana para pendulang ini mereka harus menyeberangi dan punya cara untuk menyeberangi derasnya arus di kali kabur ini. Dan ini namanya beneng, teman-teman. Beneng ini biasanya digunakan oleh para pendulang yang biasa pakai untuk menyeberang arus yang deras di kali kabur ini, teman-teman. Nah, ini saya lagi dengan Kakak Blas, Apri, sama Kebeto. Kebetulan kita mau jemput keluarga yang mau berkunjung ke kali kabur. Nah, ini Kakak Blas yang bawa beneng, dia mau pergi jemput keluarga dorang dari sebelah mau datang di mil 37. Nah, itu keluarga dorang yang nanti Kakak Blas mau jemput, dong suka kasih kode. Itu Kakak Blas sudah tiba dengan beneng. Nah, ini Kakak Blas siap untuk membawa mereka ke seberang. Itu dia Kakak Blas mulai bawa mereka untuk menyeberangi. Itu mereka ada sekitar 4 orang penumpang dengan Kakak Blas 5 orang. Jadi Kakak Blas harus kerja sekuat tenaga untuk beneng itu bisa mendarat di tepi. Dan itu memang Kakak Blas harus kerja sekuat tenaga karena memang mereka ada 4 orang dan berat badan cukup lumayan lah. Jadi Kakak Blas kuat, semangat. Ya, begitulah, karena kelebihan berat badan dan banyak penumpang, Kakak Blas mendaratnya atau menepinya tidak tepat di tempat yang bagus, sehingga para penumpang mereka harus melawan lagi arus untuk ke pinggiran. Ini arusnya tidak terlalu deras karena kalinya semakin luas, makanya airnya terbagi. Tapi untuk menyeberang ini harus ekstra hati-hati karena di bawahnya itu batu-batuan dan licin, sehingga harus hati-hati. Dan ini dong sudah tiba di darat, dorang berhasil tiba dengan selamat dan mereka siap menuju ke camp warga di mil 37. Sekian dulu sub cerita hari ini. Nanti kalau ada waktu saya buat video lagi. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Terima kasih.